prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022, Jordi Amat jadi starter. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam semifinal Piala AFF 2022 leg pertama yang berlangsung pada Jumat 6 Januari 2023. Pertandingan Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada pukul 16.30 WIB. Shin Tae-yong bisa menurunkan skuad terbaik timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 atas Vietnam. Sejauh ini, hanya sang penjaga gawang Nadeo Argawinata yang masih diragukan tampil dalam susunan pemain timnas Indonesia. Hal itu menyusul cedera yang ia alami saat melawan Filipina. Nadeo mengalami kesakitan di bagian pinggangnya setelah bertabrakan dengan Stephen Starcok. Setelah tiba di Indonesia dan mendapatkan perawatan dari tim medis, kondisi penjaga gawang Bali United itu kian membaik. Dia bahkan sudah menjalani latihan bersama skuad Garuda di tanah air. Namun, kondisinya masih dalam pengawasan tim medis karena dalam tahap observasi. Kondisi ini lagi diobservasi dulu, tetap makanya ikuti latihan untuk melihat sejauh mana perkembangannya, kata Nadeo. Nadeo berharap bisa pulih segar agar dapat menjadi bagian starting line up timnas Indonesia versus Vietnam. Prediksi susunan Indonesia versus Vietnam. Di posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata. Di posisi back ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, serta Pratama Arhan. Di posisi gelandang ada Rahmat Irianto, Sarian Abimanyu, Witan Sulaiman, serta Yakob Sauri. Di posisi depan ada Egi Molna Fikri serta Dendi Sulistiawan.